Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini Tektonaut Tutorial akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat denah rumah menggunakan HP Android dengan aplikasi yang mirip AutoCAD di Android, yakni namanya GNAcad. Ya, GNAcad ini teman-teman bisa mendapatkannya di Play Store. Oke, kalau sudah teman-teman pasang aplikasinya, kita langsung buka saja. Untuk memulai proyek baru, kita klik tanda plus. Kemudian kita pilih metrik atau imperial karena kita di Asia ya, khususnya Indonesia, kita pilih satuan meter saja atau milimeter, yakni metrik. Di sini ada beberapa pilihan, di sini model dan layout. Untuk menggambar kita pilih model seperti halnya di AutoCAD. Lanjut, di samping kanan ini ada beberapa menu, mulai menu membuat garis, membuat apa tanda plus ini ya, membuat lingkaran, rectangle, semuanya ada di sini, text juga ada di sini. Kemudian menu edit tanda pena ini ya, dan menu dimensi penggaris dan insert ya. Insert nanti bisa insert block, insert gambar bisa. Oke, kita langsung buat baru saja garis baru, klik tanda plus. Kita pilih line. Kita klik di sini, klik ini. Kita masukkan, kita akan buat denah rumah ukuran 7000 atau 7 meter atau 7000 mili, klik. Kemudian kita minimize, apa kita kecilkan, zoom out. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Ini kita masukkan lagi 7000. Kita tarik lagi ke kiri, masukkan lagi 7000. Kemudian ke bawahnya kita luruskan saja. Ya, oke. Okay. Langkah selanjutnya, yakni kita akan membagi beberapa kamar ya. Saya akan memberi tebal dinding dulu sekitar 120 mm atau 12 cm dengan cara klik tanda pena. Kita pilih offset. Kita masukkan 120. Kemudian kita klik line yang akan kita offset. Terus ini zoom ya. Ini. Oke, kalau sudah kita centang ini, kita confirm. Lanjut, sekarang kita akan bagi menjadi beberapa kamar. Di sini saya akan membuat dua kamar, yang satu ukuran 3 meter kali 3 meter, yang satu ukuran 3 meter kali 2,5 ya. Masih di offset. Kita masukkan 3000. Di sini saya akan ambil ini. Oh, maaf. Saya kembalikan, itu bukan 3000, saya masukkan tadi semua 300. Saya ulangi. Offset. Saya akan masukkan 3, 1, 2, 3. Baik, kita klik sini. Nah, bentar ya. Ya, kita balik lagi, kemudian klik OK, baru kita offset ini. Nah, oke, okay. Mau kan dia ya? Oke, okay, kemudian yang ini juga. Mau ya? Kemudian ini confirm, saya akan offset lagi.
Oke, sekarang saya akan offset untuk kamar mandi ya, kamar dapur dan kamar mandi. Saya akan offset kamar mandinya itu karena ini rumah minimalis ya. Kamar mandinya saya akan offset satu setengah saja. Offset setengah. Oke, sekarang saya akan print beberapa yang nggak perlu. Print ini nggak perlu, nggak perlu. Nah, ini kamarnya 1,3 meter kali 3 meter. Kemudian nanti ada kamar mandi, ada dapur. Oke, saya akan buat lagi. Saya akan offset saya akan offset lagi 2,5 ya. Itu untuk ruang tamu. Oke. Kemudian saya juga akan offset 1.500 ya. Ini untuk oke, sekarang kita trim lagi. Tuh, maaf. Kita trim. Ini saya trim, nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Ini nggak perlu. Nggak perlu. Oke, dan beberapa ada kamar mandi, kemudian ini ruang tamu, ya, oke, sekarang ini kita sudah punya, sekarang kita akan menaruh, kita offset lagi, offset untuk dinding ya. Masih 120. Dinding mana aja yang perlu? Oke, ini kita offset. Oke. Dan ini kita offset. Juga kita offset. Oke. Ini kita sudah punya dinding. Kemudian kita akan menaruh beberapa blok dan pintu ya. Kita taruh, caranya klik ini tanda lampiran ini, kemudian kita pilih blok. Kita ada example. Saya akan menaruh pintu dulu. Oke, pintu saya taruh di sini, kemudian saya taruh lagi.
pintunya di sini. Bar. Bisa confirm. Sekarang pintu ini mau saya rotate. Kita rotate ya. Oke, ternyata menghadap ke sana. Saya akan rotate. Saya akan rotate 90 saja. Rp180 saya rotat lagi. Ini 180. Oke. Sekarang saya akan move. Saya taruh di sini. Oke, open. Kemudian saya akan trim. Oh, enggak mau dia. Ya. Ini. Dan ini akan saya trim saja, akan saya buat line saja. Dan saya akan trim ini. Nah, gitu. Kemudian saya akan taruh ini pintu juga. Klang. Saya akan taruh di sini. Kemudian saya akan taruh lagi di sini. Dan saya akan move. Saya akan rotate ini. Saya akan move. Saya akan taruh di sini. Ya. Confirm.
akan rotate. Rotate ke sini. Confirm. Akan rotate lagi. Ini 180. Oke. Okay. Oh, sorry. Ini dia ada salah saya. Ini dulu ya, saya rotate. Rotate. Oke, okay. Kemudian ini saya move, ya, sudah. Yang ini, saya akan mirror. Oke. Saya akan move. Oke. Kemudian saya akan rotate lagi. Dan saya move. Ya, oke. Sekarang kemudian kita akan potong-potong untuk pintu-pintunya ini ya. Kita akan potong, saya akan buat line untuk pintu-pintu ini. Ini saya akan kasih line. N 90. Kemudian oke. Oke. Dan lagi. N 90. Oke. Kemudian saya buat line lagi. Buat ulang lagi nih di sini. Oke. Dan lagi untuk motong ini ya, blok ini.
langsung saya akan trim semua yang nggak perlu trim. Trim. Trim, trim. 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 Eh. Trim. Sorry. Oke, kita tinggal merapikan saja. Oke, lanjut ke sekarang saya akan ulangi buat garis-garis yang tidak perlu. Oke, ini di sini ya, ini akan saya buat line tadi. Oke. Oke, nanti saya akan cari apa masalahnya. Kita komplit aja dulu. Pertama, saya akan tambahkan dulu. Ini ada line yang line ini dulu. Ya, baru kita trim ini. Oke, nanti kalian. Oke, lanjutnya ini juga nggak tahu saya kenapa tadi nggak bisa. Ini saya trim aja. Dan kita akan buat garis baru saja. Oke, ini baru kita trim. Nah, oke, sekarang sudah semua pintu sudah kita ada. Ya, semuanya ya. Oke, teman-teman, semuanya tinggal teman-teman ngasih jendela saja. Contoh ini kan. Ini yang pupuk jendela mana? Contohnya di sini ya. Ini ada pupuk jendela. Oke, tertim. Ekstern saja. Nah, ekstern kan bisa. Dan terserah teman-teman mau apa. Yang jelas sekarang denahnya sudah jadi. Kamar mandi. Nah, teman-teman masukkan blok. Bloknya apa saja? Ini dia.
Ada kamu. Kamu. Kemudian kita tambahkan blok ini lagi. Yang besar. Kita rotate. Oke, confirm. Oke. Dan kita kasih sofa. Sorry. Ya, ini ada sofa. Oke. Ya, oke, dan lain-lainnya. Tinggal teman-teman tambahkan sendiri. Oke, seperti itu dasar-dasarnya ya.